Bondo bisa. Apa memang budal wis? Mbok kono lagi wonten enggak ana flower ya? Ora ono mau kok to bodol minggat bare. Minggat to. Oh, poduke receh iku lho kok gak entek duwe flower iku. Jane wong sitoke mogong ngene. Arek iku lho lek ngamen nang ndi kok mesti duwe receh. Duwene mek iku to paling. Kocok banter-banter ya ngisi-ngisi soalnya cek iku. Wah, repot musuh. Pokoknya aja sampe konan flower, ntar dintekno, gue udah mulai gue gak sama bungkus-bungkusan ya bungkus tapi gue dipanganan kok saya nanti jelok flower teko tangga are-are ke lapa, karo anak corona kan malah kumpul-kumpul angkono emang are-are, main teng itu apa nih? Seneni gue udah lu ya. Oh, jalur di Senen ya arek-arek parah. Jarno tak parah nang arek Senenane. Wis gak donggo masker. Kumpul-kumpul pisan. Karepe opo ya arek-arek iki? Durung roh Mister Korek ngamuk paling. Oh, tak parane. Lha, yang tak jum. Apa, Pak? Sing dirasani teko lae iku flower. Lho, iya ta. Kok ambuar iku. Nanti kono. Wah, wah. Flower koyo angin iki. Berarti wong kon budal mang arek ngetut to rasane. Kan sing ngerti awake. Lah, apa cak jum sing ngono mang gak kuasno ki wetengen. Oh, kok pes aku mau wis gak ono to moro-moro. Ayo tang ditekno ae. Ayo, ayo ditekno. Ayo. Ayo. Wis ae tak karo ae nek lawar wis. Oh ya wis entek iki. Kan lemangan saos iki gak gelem ya wis. Lek perlu sungguhe ben dipangan. Kapok ngono. Wis ojo kuasno. Ayo, ayo, ayo. Sopo maneh? Kumpul-kumpul ana apa? Karo ana turu ade. Sepurane wae. Mangan enak awakmu tak tak kai. Maskermu di sik. Sik maskermu di sik. Maskermu di. Maskermu gak yo. Oh, maskermu di dek. Yo, mangan kok. Mangan. Sik sik tak iki ben ora bangno, enak ora. Kok enak ya apa? Saus itu enak ya? Saus itu lho enak apa? Ini panganan apa? Bikin ya, bikin ya dim sum wah, waktu itu apa? Itu sum-sum lho ya tuh dim sum saya apa? Ngomong dim sim sun lho, sun sim sun apa apa? Dim sun dim sun sum itu panganan itu panganan Jepang, awam gak ngerti awam gak ngerti awam dewe ngerti apa lho awam dewe wong desor ya tadi gak ngerti tapi kaya enak lho ini kaya enak enak apa mana nek misalnya gak tuku paling tambah enak. Tidak ada mana sih warna kok. Enggak enak tak kei, gua tak enak tak kei. Iya, enak tak kei. Kono su duwe telu. Ya cuma telu tok. Sik duitmu tok nomor, duitmu tok no. Dipikir aku gak duwe ta. Yo ora rek. Temen. Lho. Jenenge wong sing apian awake dhewe ya mengikuti peraturan pemerintah tapi ya digawe rek mari mangan lah wis terus aku tak rene tak njaluk sing iki manun assalamualaikum salam Pak aku tak njajal iku ne mau oh ya ngene tau lah ngene gak oleh dalem musim corona gak oleh
iku jare arek-arek kan enak. Aku tak nyoba sih, aku cuma ndulit nganune tok. Iku wis enak. Tak coba enak ya opo Mas. Apa iku panganan apa? Simsum. Simsum apa coba? Simsum oh simsum. Dimsum oh dimsum. Iku panganan kan di Jepang. Jepang tapi mergun Indonesia. Dadi ilate rada angel ya. Simsum. Simsum ya, simsum. Pada simsum sing suwe ngono. Pak aku tak nyoba jajal ya opo sih rasane iku. Mantep kok gak. Pak, aku pesen kemarin di sini apa tidak tak bayar dah? Iku. Ah, suwe menang lah. Pengen rasane, aku pengen rasane yo. Kita siap nama, Pak. Oh, suwe menang di maksudnya. Jenenge makanan Jepang apa sih? Biasa mangan telo, mangan Jepang. Terima kasih, Pak. Oh, jenenge masakan Jepang enggak ngene iki. Dimsum. Oh, dimsum ya. Kalau aku biasanya makan telo, Pak. Nah, jadi yo nek ngene-ngene kan enggak pengalaman. Nanti enak yo, Pak. Tapi rasanya kok enak sih. Sausi. Iki berarti iki dicampurno kene, Pak. Oh, enak. Betul. Dilur. Tak ublek-ublek sih. Coba sih dites. Wisewan. Ayam jamur. Mantep Pak Beba, Pak. Piro aja Pak? 1000. 1000. Mantep Pak. Tiba enak lho. Jadi ambek regone ambek rasane ku beda. Bedane ado. Regane 1000 tapi rasane kok rasane 10.000-an lho. Kok sekelas kok cilok nih Pak? Kok cilok nih Pak? Tapi beda ya Pak ya? Beda lah. Kok bakwan beda ya? Iya beda-beda. Itu udang. Ini rasa apa Pak? Itu kepiting. Ini kepiting? Iya. Wah, tak coba. Aku gak tau makan kepiting lah. Enak Pak. Ini rong ewan. Pak, saya aku tak bertakon tangan ya Pak. Sampean kok iso, maksudnya iso mak berundung ya, usahanya ini ceritanya awalnya ya apa sih Pak? Ya, mencoba keberundungan. Awalnya itu maksudnya sampean usaha apa sih? Oh, kok terus akhirnya mencolot nanggung ini ya apa ya? Awalnya usaha kantin. Nah, karena musim pandemi ini sekolah dilarang buka, kantinnya ikut-ikut. Oh, ngono ya Pak ya. Terus akhirnya sampean mak betunduk nyoba ngene. Terus iki sampean sing ngajari sapa sih, Pak? Les, ngajari. Oh, les di sini. Iki misale aku belajar pengen dodolan ya, Pak. Iso, Pak. Iso ae. Kan foto-foto perjuangan. Oh, ngono ya, Pak. Iya. Tapi kita termasuk murah lho, Pak. Iki iki bermacam-macam ya, Pak. Sing rasa apa iki, Pak? Ono ayam jamur. Ayam jamur itu 1000. Terus ayam sosis 1000. Ayam sosis 1000. Ayam kepiting 1000. Ayam kepiting 1000. Terus yang 2000 itu apa itu? Bola kepiting, bola udang 2000-an. Oh, termasuk murah lho, Lur. Lah iku nek ning gone njobo gak oleh lho. Paling enggak nek njobo piro, Pak? Minim 3000. Oh, minim 3000 lho, Lur. Nek kene cuma 1000. Murah toh? Murah meriah, mane dene dimsun murmer. Murmer. Murmer, tak pikir marmer mau lho. Tipe mumer ya. Murmer. Itu kalau bahasa Londonnya mumer. Mumer. R kan hilang, Pak. Iya. Jadi mumer, mumer. Murah meriah. Murah meriah. Tapi nek bahasa Jepang itu murah meriah, Pak iki. Mbok apa artine mumer? Kode sumer, sumer, sumer. Sumer. Ya. Tak pikir mau dimsum sumer lah begitu. Dimsum murmer iki lokasine nang Panduko. Oh, coba jelasno, Pak, lokasine nang ndi, Pak iki, Pak? Lokasine daerah Panduko. Berapa ya? Di tengah-tengah sebelah kiri itu Alfamidi, sebelah kanannya Indomaret. Hmm. Ini namanya dimsum apa, Pak? Kalau boleh tahu. Dimsum Mumer. Dengan Bapak siapa ini? Saya sendiri, Windy. Bapak, Bapak Windy. Windy. Oh, iya, sudah berapa istilahnya sudah berapa bulan Bapak jualan sini? Baru 2 minggu. Baru 2 minggu tapi omsetnya sudah luar biasa, Pak ya. Alhamdulillah. Waduh, mantap, Lur. Ini perlu dicontoh, Lur. Kapan nama tak nyontoh iki, Pak? Sopo rezekine, Pak ya? Betul, betul, betul. Mantap, Lur. Wonge, wonge ya api. Ya murah meriah ya, Pak ya. Murah meriah. Murah meriah ya. Murah senyum tapi karena maskeran enggak bisa senyumnya. Oh iya, mungkin bojone juga cantik loh. Soalnya biasa wong pengusaha itu gitu. Sampeyan coplok sih enggak? Lah, lah kan kita ganteng e. Dene ganteng sapa sih iki, Mbak? Aku ya sini. Ketok
anu apa ini? Sepu legi. Oh iya, mas. Setengah tua lemu ginu-ginu. Waduh, mantap. Iku bahasa apa, Pak? Saman kok iso ro bahasa-bahasa ngono ya, Mbak? Wong gak primbon apa ya, Mbak? Iku mas. Otak-atik dhewe, otak-atik. Pinter. Termasuk pinter wong iki. Otak-atik usaha dadi iki, otak-atik kata-kata dadi iku mas sepu legi. Oh, jenius. Saman pancen jenius, Pak. Aku perlu belajar mbek Pak iki, ya. Jadi padahal kok yang ini dibelok itu mbak arah-arah itu dibelok itu ya? Iya yang ini padahal aku ya mesti gak duit loh tapi duitnya dari gak bayar kapan aku mesti gak duit ini makan duitnya nah makannya itu kita coba aja Pak ya nah makannya mantep loh sausnya biar sausnya? Sausnya mantep Pak nah mantep ya terus jadi gini rasanya nendang apa? Pak cara buatnya itu ya apa Pak? Bisa misalnya kita tahu cara membuatnya gampang apa mudah? Cara membuatnya pastinya campuran ayam itu nomor satu. Perbandingan ayam sama tepungnya lebih banyak aja. Maksudnya lama apa enggak cara membuatnya? Ngadon-ngadonnya terus apa? Ngadonnya cuma 1 jam tapi nyetaknya 5 jam. Karena juga. Habis 800 piece sampai 1000 piece. Pak ini gini, semisal ada orang mau pesen. Kan nggak bisa datang ke sini. Ya. Itu caranya gimana Pak? Ada nomor telepon Pak apa? Gitu? Ada nomor telepon, WA. Coba nyaman terang nomor telepon berapa dibawa ini atau gimana gitu loh. Nah, kalau mau pesen dimsum untuk acara pernikahan atau acara apapun bisa hubungi di 0822-348-77220. Atau lebih gampangnya nanti dilihat di kolom bawah ini. Betul. Kolom di bawah ini. Lalu mulai hari Senin, Insya Allah GrabFood, GoFood. Mantap Pak, tambah maju banyak. Nah, baru 2 minggu lho. Meningkatkan penjualan, omset penjualan. Baru 2 minggu. Itu rencana ke depannya. Mantap. Rencana ke depan. Ada cabang lagi mungkin daerah UPN atau minimal Surabaya Timur ada 3 atau 4 cabang. Mantap. Wilayah Surabaya Timur. Itu jaru mantap perlu dicontoh ini. Bapak apa namanya tadi, Pak? Wendy. Wendy terus julukannya apa? Setulegi. Setulegi. Setengah tua lemu ginu. Lemu ginu ginu. Mantap. Pinter nih, Pak. Buat beli badan. Bojo siji. Terus bojo siji apa siji ning kene siji nang kono siji Surabaya siji Malang siji Jogja. Ya iki aja dicontoh lho, iki gak apik iku jenenge. Tapi aku jane yo pengin ngono lho. Aku jane yo pengin ngono jane. Tapi yang gak apik Pak gak oleh, Pak. Dadi ngene Pak. Ikan aku misalnya pesen iso Pak. Iso. Apa arek-arek mau pesen apa durung? Wis. Eh tak gawakno ae. Oh ngono ta. Iya tak gawakno ae. Jarno mbek arek-arek ngono takoki misale takoki. Lho pesan ku ndi? Oh digawa mau lho wong gandeng koncone sampean ngene beres ya. Oke okay, oke. Okay. Paling kok aku mbayari ya tak tinggal kabur sih ya. Oh ngono. Ndi pesenanku mah? Iku lho. Tak gawane. Oh ya. Bapak pesenane Pak Ibu. Pesenanku ndi Bu? Bae. Bae sibuk. Saking rame nih. Saking rame ini lho. Lah sibuk ini lho lur luar biasa temen eh. Iku tak gawane. Wene arek-arek takok, wis digawa arek ganteng. Ngono ya. Mbah wis bayar apa dulu nanti? Ganteng pol iki. Daripada ganteng pol. Ganteng pol iki. Ngono. Daripada sampean yo paling ganteng sampean. Oh ngono. Ada kaya ngono. Lah yo iku. Iki kadang pun malam, kula tak nyuwun pamit, kan bungkusane kuwi tapi niki pun kula pun nyoba-nyoba ya mantap. Dadi kula tak nyuwun pamit. Mudah-mudahan dagangan sampean semakin rame. Amin. Untuk kedepannya semakin wah, buka cabang kemana-mana. Amin. Jadi biar yang lainnya bisa mencontoh. Oke. Iki tak bawa pakai mana Pak? Mau tak bawa ya? Iya mau. Kalau boleh rasa kan Mas? Enggak, ini gini aja. Tak bungkus gini. Nah, gini. Jadi untuk bekal di jalan Pak. Oke. Dan kok luweh barang di jalan kan sudah kami beli. Cari nyolok kami tunduk. Oke. Iya, matur suwun sangat Pak. Amin amin. Sip. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati Mas Bro. Oke. Siap Pak. Oke. Suarane keluar gak ngeblas yo. Eta yo sepi. Udah ale wisan. Lho, tenang. Cet ae. Tinggal. Si iki. Kuantir kon bayari paling. Ora bayar no dhuwit ra coba payu nang kene. Lah yo, paling yo kurang. Paling yo kurang yo wis ngono iki biasa gak ono matur suwene blas. Cacum sampean jaluk. Pesenane. Coba Cacum. Pak, pesenane ndi? Wis digawa apa aja sampean? Loh. Wah, paling ganteng jare. Wah, repot bisa ngomong situ. Anjir, tangis bayar. Lah iya. Pancet tak bayar. Kowe pengajar. Ayo tadi tutut ya. Wes ayo. Wes. Nang boleh. Wes di duwite pon. Ayo. Bayar Mas. Oh. Oh, Mas.
ya lali lah. Macet ya. Kelowor tidak macet. Anu kiros. Kiros mang yo. Tak kok sing kaya sampean paling ganteng mang lho. Waduh, pas arek iku sembo pokoke rong porsi karo sak piring. Ya sampean total. Sampe kira-kira ngono lho. Nggih. Biasane sak porsi iku 10.000. Nggih. Berarti 10. Berarti 3 porsi 30. Ya wis pas tak bayarane arek gedeng iku jane. Yes. Aku menang mana lur? Tapi gini dulur-dulur, jadi kalau siapa yang punya usaha pengen diliput sama Mr. Clover, monggo langsung tulis aja di kolom komentar, nanti akan direspon sama pihak-pihak Wintim. Jadi dulur-dulur Wintim, ini saya tadi wis dapat, sudah mengincipi apa dinsumnya Pak siapa tadi itu, Pak Wandi. Jadi rasanya mantap lur. Jadi dulur-dulur Wintim, ikuti terus channel kami Bintim 06 di acara Incep-Incep bersama Mr. Clover. Tapi jangan lupa dulur, subscribe, like, komen, dan share. Yang terakhir, tombol lonceng. Tuing! Mantap. Nama saya Tia. Di sini sudah lama? Oh, baru nyoba sih, baru pertama kali ini. Kalau harganya gimana menurut sampean? Kalau harga sih relatif murah ya. Cuma 1.000 kalau untuk kalangan sih banyak yang terjangkau sih juga kayak gitu. Ini juga baru dikasih tahu sama temen, kebetulan lagi pengen dimsum ya. Terus dikasih taunya di sini gitu. Informasinya dari teman. Iya. Kebetulan temannya dekat sini. Oh, rumahnya juga daerah sini. Kalau saya enggak, di agak jauh sih dari sini. Oke. Iya. Baik, terima kasih ya Mbak. Iya. Iya, sama-sama. Salam. Kenalkan namanya siapa? Alam Mas. Alam. Di sini sudah beli di situ berapa lama? Sudah 3 kali ini. Sudah 3 kali ini. Ya. Harganya itu gimana? Murah sekali. Untuk rasanya gimana? Rasanya mantap. Dengan harga segini nggak nyangka rasanya enak. Tahu dimsum ini dari mana? Ya pas lewat lihat kok ada rame-rame, saya belok, loh ternyata ada dimsum semurah ini di Surabaya. Baik Mas, terima kasih Mas Ye. Sama-sama. Selamat malam. Kolom komentar, nanti akan ada yang merespon. Itu